Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dan mari kita lihat apakah berita teknologi dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan beberapa peranti yang bakal dilancarkan di Malaysia, antaranya Oppo R9S dengan fokus terhadap kamera belakang 16MP f/1.7 pada 5 Januari ini. Pada tarikh yang sama juga, Samsung bakal melancarkan siri Galaxy A2017 mereka di Malaysia yang mana mungkin membawakan sokongan kalis air. Bercakap lagi mengenai Samsung, mereka telah mengahadkan pengecasan peranti Galaxy Note 7 versi Malaysia kepada 0% sekaligus menamatkan hayat peranti berkenaan. Pihak LG pula bersempena dengan acara CES 2017 dilihat hadir dengan speaker untuk dipakai di leher menerusi LG Tone Studio. Sementara itu, ZTE dalam persiapan untuk memperkenalkan telefon pintar menggunakan dual kamera melalui ZTE Blade V8 yang juga bakal dilancarkan pada acara tahunan tersebut. Minggu ini, pihak Huawei telah berkongsi statistik yang mana penjualan Huawei P9 dan juga Huawei P9 Plus telah mencecah lebih 10 juta unit. Mereka juga telah membuka pendaftaran minat untuk menguji EMUI 5.0 beta pada Huawei P9 Plus dan P9 Lite untuk pengguna di Malaysia yang mana dikuasakan dengan Android 7.0 Nougat. Beberapa berita menarik Windows 10 turut kedengaran minggu ini, antaranya perubahan warna Blue Screen of Death yang kini tampil dengan warna hijau melalui versi pembangunan Windows Insider. Pada masa akan datang, Windows 10 juga dilihat bakal menawarkan fungsi pause untuk sokongan Windows Update yang mana boleh dihentikan sehingga 35 hari. Berita yang mengejutkan ramai penggemar customasi Android apabila Cyanogen telah menghentikan operasi mereka, termasuk menamatkan pembangunan Cyanogen OS dan juga menutup halaman Cyanogen Mode. Namun begitu, usaha pembangunan Cyanogen Mod ini akan tetap diteruskan di bawah nama baru menerusi Lineage yang kini kembali kepada milik komuniti sepenuhnya. Pada arena jaringan sosial pula, pihak Twitter telah mengumumkan sokongan pensiman video 360 darjah pada Twitter dan Periscope dengan pengenalan kepada beberapa akaun terpilih. Selain itu, Facebook telah menambah kebolehan melambai kawan pada fungsi Nearby Friends untuk memberitahu anda berdekatan dengan rakan-rakan anda. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, bagi yang menantikan permainan Super Mario Run di Android, anda kini boleh membuat pra-daftar minat di Google Play Store untuk mendapatkan notifikasi apabila ia sedia untuk dimuat turun. Berita baik bagi pelanggan Unify atau streaming 4 Mbps ke atas, langganan percuma iFlix akan dilanjutkan untuk tempoh masa setahun lagi, iaitu sehingga 31 Disember 2017. Jadi sekian untuk meringkas mingguan aman seminggu ini, kita jumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Selamat Tahun Baru.